Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari terakhir puasa. Hari ini yang saya bahas budidaya ikan nila menggunakan air mengalir atau sirkulasi. Cuma bukan nilanya yang kita bahas, tapi teknik budidayanya menggunakan air mengalir. Nah, contoh kolam ini, kolam saya ukuran ini 3x5 8 apa 6 ya? 3x5. 3x5. Nah, 3x5 itu sirkulasinya paling tidak kan gue panture kan gede ketol ya. Nah, ini panturannya kan kelihatan. Jadi jangan kolam 3x5 kok panturannya cuma iwir-iwir. Ya ikannya tetap enggak mau gede. Terus amoniaknya juga enggak kebuang. Tetap enggak. Nah. Ini mirip kurang bulan ya. Pirang bulan ya, Yan? Hah? Kelalen ya? Ya, ini budidaya ikan nila. Nah, jadi kalau ngomong, Mas, kolam saya sirkulasi, tapi ikannya kok makannya nggak seperti ini? Mungkin sirkulasi jenengan yang salah. Atau cuma, apa? Wiri. Jadi, tidak mengganti air di dalam kolam ini, karena volume air yang masuk dengan volume kolamnya bandingannya terlalu jauh. Ini pipanya pirang ini sih 1,5 ya? 1,5. Nah, ini dibikin mandur begini, ini kayak model venturi tapi ini sirkulasi gitu. Nah, terus bahasan kedua, baik dan buruknya sistem sirkulasi. Tetap sistem ada baik ada buruknya. Oke, nanti baik buruknya di kolam satunya. Biar enggak cuma lihat kolam nila sama saya. Ukuran 2x4 ditabur dengan kepadatan sekitar 800 ekor ini. Nah, nih seperti ini. Rakus, jadi otomatis ikan cepat gede. Ya. Ini kebaikan pertama. Ini emang yang maning. Kebaikan sistem air mengalir atau sirkulasi yang pertama, DO air tetap terjaga. Itu pun kalau perbandingan air yang masuk dengan yang keluar dengan volume kolam itu sesuai. Tapi kalau tidak ya tetap kepada ikannya tebar padat kok. Ikannya tebar padat kok airnya cuma ini ya tetap ikannya ngap nggak mau gede, nggak mau makan. Itu kebaikan pertama. Kebaikan kedua, kita nggak perlu listrik untuk menghidupkan atau menambah oksigen dalam kolam. Jadi nggak perlu aerator, nggak perlu kincir, begitu. Itu kebaikan kedua. Jadi istilahnya hemat di pos pakan atau ongkos pakan dan ongkos operasional, maksudnya hemat di ongkos operasional. Jadi kita fokus cuma mikirin apa? Pakan ikan saja. Sama nanti kalau ada kendala. Nah, itu kebaikan-kebaikan air mengalir. Yang ketiga, air mengalir ini bisa juga dimanfaatkan, misalnya ini kolam ya. Terus airnya sisa dari kolam ini dialirkan ke sawah. Jadi sawahnya subur ya, Dik ya. Sawahnya lebih subur. Karena amoniak yang dari ikan ini jadi pupuk alami di sawah-sawah. Nah, itu kebaikan-kebaikan yang ada untuk air mengalir. Oke, that's it. Yes. Nah, ketan nggak? Ketan. Oke, ya. Tadi, wis bro. Oh, wis. Oh, ya. Tadi tentang kebaikan dari budidaya ikan memakai sirkulasi air. Sekarang keburukannya. Ya, keburukannya yang pertama, kalau habis hujan deras, enak nggak tuh boy, main ketan kolam karo. Kalau habis hujan deras, biasanya sumber air itu pH-nya naik atau keasamannya tinggi. Yang sering suhunya juga turun. Jadi ikan malah justru rawan akan penyakit kayak jamur, kayak apa. Itu keburukannya. Jadi kita tidak bisa mengontrol kondisi air karena hanya mengandalkan dari alam. Itu keburukan pertama.
Keburukan kedua, Bian tahu ya, dulu pernah ikan gramehmu mati kabeh ya. Mati kabeh karena air dari sumber ini keracunan. Jadi seluruh kolam di sepanjang aliran apa? Saluran Wates Kesintang keracunan ya. Akeh banget sing mati gitu. Banyak banget yang mati. Itu keburukan yang kedua. Keburukan yang ketiga, karena kita memakai pakan pabrikan, kalau kita memakai sistem bioklok, otomatis amoniak ini bisa diolah lagi jadi pakan yang berprotein tinggi atau diolah sama blok. Nah, kalau ini justru amoniak atau sisa kotoran ikan akan dibuang ke alam. Jadi otomatis pakan ini mungkin akan sedikit lebih boros. Itu keburukan yang ketiga. Keburukan yang keempat, kita nggak bisa ngontrol predator yang masuk melalui pralon ini. Kayak di episode kemarin, itu yang saya bahas itu ada ikan lohan di kolam ini karena anakannya itu masuk lewat saluran ini, lewat saluran masuk air ini. Kita nggak bisa ngontrol predator apa saja, ada lele. Sekian lele Jawa nih ya. Nah, ada lele Jawa, terus ada lohan, ada anakan gabus, anakan gabus malas, itu masuk dengan bebasnya ke kolam ini. Walaupun sudah dikasih saringan, tapi kadang-kadang kan masih larva itu. Bibit predator itu masuk ke kolam, nggak terkontrol, tahu-tahu kok ikannya sudah gede dan sudah makan ikan-ikan yang ada di dalam kolam. Nah, itu keburukannya. Oke, kita lihat nanti sumber airnya seperti apa. Saluran Wadas Lintang, Waduk Wadas Lintang, Kabupaten Kebumen. Kolam daerah sini, kolam ini juga, ini asalnya dari pipa ini. Nah, pipa ini naik ke sini. Ke saluran Waduk Wadas Lintang. Ini nggak pakai pompa, ini nggak pakai alat apapun, dengan sistem gravitasi. Modelnya cuma seperti ini. Ya. Nah, ini kenapa dibikin seperti ini? Jadi ini untuk mengalirkan. Nanti di bawah dibuntu dulu, kemudian dimasukin air ke sini, terus tutup. Nanti airnya ngalir sendiri ke bawah sana, ke kolam. Karena ini posisi salurannya agak di atas, lah kolamnya di sana di bawah. Yes. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah subscribe. Oh ya, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf sekali segala kekurangan bagi panjenengan yang merayakannya. Ini 1400 ya? Kelalen kowe. Kelalen. Oh, kelalen ya. Kameramenku kelalen. Oke, terima kasih. Yang penting mohon maaf lahir batin saja. Salam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam klip-klip. Wes, cukup.